pembubaran parlimen. Ini adalah aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan keselamatan menjelang PRU ke-13. Sepanjang tempoh semalam, daripada midnight sebelumnya ke midnight semalam, iaitu 9 hari bulan April, generally keadaan keselamatan secara amnya adalah terkawal, masih tenteram, walaupun dalam kerancakan parti-parti politik semakin rancak untuk menghala kepada penamaan calon, kempen dan sebagainya. Kalau kita ikuti semalam beberapa penamaan ataupun calon-calon telah dikenal pasti daripada pihak yang akan bertanding. Secara keseluruhannya semalam di seluruh negara terdapat 342 aktiviti berkaitan PRU ke-13, iaitu 66 yang melibatkan ceramah, 55 melibatkan perjumpaan, 11 kempen dan 61 lain-lain kegiatan. Itu secara amnya. Dan bagi jumlah laporan polis yang telah dibuat sepanjang hari semalam, 9 hari bulan April, adalah sebanyak 82 di seluruh negara. 82. Dan seperti yang saya katakan, tidak kesemua laporan polis ini memerlukan siasatan, kerana ada kategori-kategori dia yang separuhnya lebih mirip kepada sivil, yang setengah lagi tidak langsung memerlukan tindakan polis, tidak ada offence yang disclose dan sebagainya. Tapi jumlah laporan yang orang buat ada 82 di seluruh negara. Tidak ada kes yang betul-betul menarik dan sebagainya, tapi saya suka memperingatkan lagi sekali, kalau sebelum ini saya memperingatkan golongan muda supaya mengambil kira fakta-fakta atau unsur-unsur yang boleh menjadikan tanggungan liability jenayah terhadap mereka sekiranya mereka tidak berhati-hati dalam melaksanakan sesuatu yang bercanggah dengan undang-undang, seperti menurunkan membakar poster atau menurunkan bendera dan sebagainya, ataupun terlibat dengan kegiatan yang boleh mendatangkan kecederaan parah seperti bertumbuk atau menggunakan senjata dan sebagainya. Ini perlu diambil kira oleh golongan muda. Pada hari ini saya juga ingin mengingatkan golongan dewasa lah, golongan tua pula, golongan-golongan yang mungkin menjadi sponsor ataupun penganjur pada mana-mana parti politik untuk mengelakkan memberi pengaruh kepada golongan-golongan muda ni. Maklumlah daerah muda, mereka kadang-kadang kurang daripada segi taksiran tentang keadaan keselamatan, taksiran tentang sudut jenayah dan sebagainya, hanya mengambil bulat-bulat arahan daripada golongan yang berumur ini untuk melakukan sesuatu yang di luar batasan undang-undang. Ini adalah sangat perlu kerana dalam kegairahan kita berpolitik masing-masing, kadang-kadang ada golongan-golongan yang hanya memberi arahan dan ada golongan-golongan pula yang menerima arahan. Jadi jika sekiranya yang memberi arahan yang tidak betul dan dilaksanakan oleh penerima arahan secara juga tidak betul, maka keputusannya adalah tidak betul. Atau dalam kata lain, mungkin keputusannya boleh menjadi satu kegiatan yang berlawanan dengan undang-undang. So itu perlu diambil perhatian oleh semua pihak sedang mereka aktif, sedang mereka begitu teruja untuk menonjolkan ideologi masing-masing. Dan sekarang kita lihat ada perbincangan tentang manifesto dan sebagainya. Itu adalah perbincangan yang sihat, yang tidak berbentuk fizikal, yang tidak berbentuk untuk lebih kepada keganasan, yang dikatakan keganasan politik dan sebagainya. Ini yang tidak sihat, yang perlu dihindari oleh semua pihak.
selagi mana kita bercakap tentang keselamatan dan ketenteraman awak. Itu adalah menjadi tanggungjawab Polis Diraja Malaysia untuk memperingatkan setiap individu yang terlibat. Dan tidak ada excuse dalam undang-undang seperti yang kita katakan. Tidak boleh nanti apabila disabitkan dengan kesalahan dan sebagainya, kita mengatakan bahawa kita tidak cakna tentang undang-undang yang ada berkenaan dengan kesalahan yang telah kita lakukan tersebut.